Sebenarnya sih ada banyak alasan kenapa saya harus ikut. Dulunya saya nggak pernah mau ikut karena saya berpikir bahwa saya bekerja di bidang entertainment dan saya rasa itu sudah cukup karena keuangan pun sudah flat, sudah normal dan nggak ada kekurangan sama sekali. Tapi ada motivasi di mana saya pengen berkembang, saya pengen maju dan saya pengen punya cara bagaimana saya bisa memotivasi anak-anak muda melalui mengikuti ajang-ajang yang baru. Jadi saya ingin memberikan konsep kepada anak muda agar selalu terus berkarya untuk Indonesia. Seperti itu sih. Jadi salah satu karya yang udah Yusuf angkat ke si ajang model ini apa? Aku pernah melakukan kegiatan charity berupa mengunjungi panti asuhan dan juga penjara untuk anak kecil. Dan di situ aku memberikan motivasi sebagai influencer untuk memberikan harapan baru gitu. Jadi aku pengen harapan-harapan mereka ketika keluar dari penjara, mereka menjadi sosok yang baik. Jadi seperti itu sih.